ni demokrasi. Kita ni sistem demokrasi itu saya kata. Tuan-tuan dan puan-puan, pekish. Nanti saya dah jawab. Ada orang kata benda ni pekish. Bila kita dah terima demokrasi, automatik kita kena terima sekali demonstrasi. Nampak? Bila dah boleh, nak kata Khizir ke, ya orang kata ni, contoh Khizir ni mudah, pasal orang dekat, cepat, faham, tangkas. Bila boleh makan khinzir disebabkan darurat, kira boleh panggang sekali. Boleh bakar semua, kita makan lagi habis. Boleh ke? Ataupun kita sekadar makan, sekadar cukup mudarat, darurat yang kita hadapi. Nampak? Bila boleh jatuh hukuman mati ke atas seseorang, bererti kita boleh kerak hidung dia dulu, kerak telinga, kerak potong tangan. Pasal apa? Pasal dia dah jatuhkan hukuman bunuh. Boleh kalau betul? Apakah ini satu perkara yang rasional? Tak rasional pun. Tak kena dalam konteks pun. Apatah lagi teks. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita jangan ambil bila haru demokrasi, harulah demonstrasi. Kita kena cuba minimum keberadaan kita dalam sistem ni. Satu benda yang tak dapat kita elakkan, moraklah kita ni. Sebab kita kena tahu, ini bukan sistem Islam. Demokrasi bukan sistem Islam. Ini kita kena tahu. Jangan nak cut pula video ni. Ambil cut, oh sebab dia bagi aku mengklaim dengan kerajaan. Ini ada masalah tak? Masalah namimah ni, pengadu domba dia pasukan buat lagi. Jadi ingat, la yadkhulu jannata namma, tak masuk syurga orang yang mengadu domba manusia. Asal semua kena tahu. Tak kira hang mengaji mana pun. Islam ke bukan Islam ke, pemerintah ke bukan pemerintah ke, parti mana ke, demokrasi asal bukan sistem Islam, bukan sistem Islam. Sistem Islam asas dia lain totally dengan demokrasi. Saya bercakap tentang dasar asas demokrasi dengan dasar asas sistem Islam. Sistem Islam dasar asasnya Quran Sunnah paling atas. Apa-apa pun tanya Quran Sunnah dulu. Sistem demokrasi apa-apa pun tanya rakyat dulu, apa rakyat nak. Masalah. Sebab tu orang bercakap mewakili suara rakyat kononnya. Kau nak wakili suara rakyat apa dia kona? Nak bagi semua ni nak? Nak ayat ni? Baru keluar berapa ratus ribu orang, berapa juta orang. Nu dua ada baki lagi 24 juta setengah. Nak tahu mana? Ini suara apa? Suara apa? Jadi ini sebab tu yang mana kita mampu usaha untuk tampung dengan sistem Islam, usahalah. Takkan nak biar semua sekali, ha, balon semua sekali. Dah boleh? Boleh. Nak apa ni? Nak apa? Sebab itu, kita dinasihatkan oleh lawyer kita. Jangan ikut cara puak-puak bar council dalam menguruskan kes yang kami nak urus, yang kami sedang buat. Eh, tak takut? Siap. Apa masalah? Pasal apa? Pasal memohon hak asasi secara mutlak, hak bersuara secara mutlak. Lain, kita bukan memohon hak kuasa secara, hak bersuara secara mutlak. Tak. Kita nak benda itu dirincikan. Adapun golongan-golongan ini, mereka nak hak bersuara secara mutlak. Cakap apa pun tak apa. Hak kebebasan secara mutlak. Ini yang mereka nak. Pasal ini puak-puak liberal. Puak-puak dan golongan-golongan liberal yang mereka syok sangat, yang mereka nak supaya satu hari nanti boleh orang tak pakai baju, tak pakai seluar main 7-11. Main apa-apa? Nak beli ayam? Orang pegang hal tutup. Loh, kenapa? Kebebasan. Hak asasi manusia ni asasi aku punya. Kan gaduh apa? Adakah seperti ini? Lepas tu kita nak orang melalak-lalak sesuka hati. Wah. Jadi macam orang tak ketahuan, tidak ada agama, tidak ada pegangan. Tuan-tuan, bila manusia hidup macam itu, itu lembu nama dia. Itu adalah lembu. Seruan-seruan kepada itu adalah seruan-seruan untuk manusia menjadi lembu. Pasal apa? Tak lalu. Lembu telanjang berak atau cerok angkat ekor, tubuh berak. Dia pun nak itu. Kita bukan nak. Lebih sesat. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yun la yusiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ada hati tapi depa tak faham, depa ada mata tapi depa tak tengok, depa ada telinga tapi depa tak dengar. Mereka ni adalah seperti binatang, bukan binatang biasa, binatang ternakan, al-an'am, binatang ternakan lain, bahkan daripada lebih sesat. Binatang ternakan ni dia lebih tok daripada binatang liar, dia lebih bodoh. Pasal apa? Orang kurung dia, lepas tu orang lepas dia pula makan sekali, dia masuk ke dalam kurungan. Tu hang bodoh, hang dah kira. Tapi dia bodoh, dia binatang ternakan. Tuan diikat, tarik hidung, tarik, di mana tarik, di mana. Sebab itu Allah samakan orang seperti ini dengan makhluk apa ni, haiwan seperti ini, binatang ternakan ini, dengan manusia yang tak mau bunuh hati, tak mau ada pegangan agama, nak biar semua orang bebas bersuara, bebas bercakap, bebas semua. Jadi kita bukan suara bebas, kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Itu adalah hak asasi yang dipelihara dan dijaga oleh Islam itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.